Okay, kita pergi kat screener ni. Nampak tak ni Warren? Ha, dekat sini pun dah tulis Warren screener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Jadi pada hari ini saya baru saja balik terawih dan saya nak kongsikan ilmu yang ada sedikit daripada saya kepada tuan-tuan. Semoga ia bermanfaat. Jadi pada minggu lepas saya ada buat satu konten berkenaan cara menggunakan apps atau aplikasi Stock Hunter. Pada hujung video tu saya ada kongsikan tentang saham Warren. Dan saya juga ada menyebutkan berkenaan tentang saham Warren ini dikeluarkan oleh pihak ketiga. Ya betul. Tapi ada juga dikeluarkan oleh syarikat. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua tentang apa itu saham Warren. Pada konten kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua tentang apa itu saham Warren. Jadi saham Warren adalah iaitu dapat kita membeli saham ini dengan harga yang lebih murah dengan menggunakan saham Warren. Jadi saham Warren ni secara mudah dia lebih murah daripada saham mother stock ataupun saham induk. Okay, yang mana saham Warren ni adalah satu sijil ataupun hak untuk para pelabur menukar Warren kepada saham induk. Jadi dari kalau kita beli saham Warren ni, kita dapat tukarkan Warren ini kepada saham induk. Ha. So itu ada proses dan caranya. Okay. Seterusnya saham Warren ni adalah pemegang saham Warren tidak akan diberikan dividen ataupun bonus daripada syarikat. Itu antara pro and con dia. Jadi saham Warren ni, siapa yang beli Warren, dia tak dapat nak pergi AGM, dia tak dapat dividen syarikat. Ni antara kekurangan yang ada. Seterusnya, dalam saham Warren, ni yang saya nyatakan, dia ada dua jenis Warren. Macam yang video yang lepas, saya di hujung video tu saya ada sebut, saham Warren ni dikeluarkan oleh pihak ketiga. Ya betul. Tapi dia ada dua jenis. Dikeluarkan oleh mother stock ataupun syarikat itu sendiri ataupun pihak ketiga. Jadi yang pertama saham Warren syarikat dan yang kedua saham Warren berstruktur. Okay. Apa itu saham Warren syarikat? Okay. Saham Warren yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut, iaitu saham Warren ini di belakangnya okay, tertulis seperti WA, WB, WC, WD dan WE. Dan saham Warren ini adalah syariah. Ini yang kita nak bagi orang Muslim. Kalau kita nak beli saham-saham Warren, pastikan saham Warren kita beli itu WA di belakang. Contoh, saham Putra Nur Shah Alam, WA. Dia ada WA. Kat belakang nama stok tu ada WA, WB, WC dan seterusnya ini. Itu adalah saham yang saham Warren yang syariah. Dan ia boleh ditukar kepada saham induk ataupun mothershare. Okay. Seterusnya ini yang saya sebut di dalam video yang lepas, iaitu saham Warren berstruktur. Ini adalah pihak ketiga yang keluarkan. Saham Warren ini dikeluarkan oleh pihak ketiga atau daripada pihak bank. Biasanya bukan syarikat yang keluarkan. Dan kebiasaannya saham ini dipanggil sebagai call Warren ataupun put Warren. Ini nama-nama selain daripada Warren struktur yang disebut juga sebagai call Warren ataupun put Warren. Saham ini tidak syariah. Saham yang dikeluarkan oleh pihak ketiga adalah tidak syariah. Di belakangnya tertulis seperti CA, CB, CD dan CE. Bagi saham put Warren pula, ia ditulis sebagai HF, HG dan juga HH. Ini antara saham-saham Warren. Dua jenis saham Warren yang perlu kita faham. Dan setiap Warren ini dia ada tempoh expirednya. Jadi bila kita beli saham Warren ni kita kena tengok salah satu yang kita perlu tengok adalah dia punya tempoh. Dia ada tempoh expired dia. Kalau kita beli saham induk ataupun mothershare dia tak ada tempoh. Okay. Jadi saya nak tunjukkan melalui apps KLSE, melalui website kita nak tengok macam mana WA dan WECACB ni. Okey, jom. Dalam kiraan 3 2 1 tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe.
Okay, continue. Okay, kita dah pergi pada apps KLSE Screener ni. Okay, jadi kalau tuan-tuan nak tengok macam mana, okay, kita pergi kat screener ni, nampak tak ni warren? Ah, dekat sini pun dah tulis warren screener. Okay, kita tengok. Okay, warren screener, kita terus submit. Alright, so kalau anda nampak macam C, H, C, ini adalah H macam tadi, yang put warren. Okay, C ni call warren. So kalau kita tengok ni, ni adalah tak syariah. Ni lah macam ni nama-namanya. Okay, anda nampak ni, kalau nampak HSI ni adalah saham induknya. Tapi kalau ada di belakang ni, ini adalah bukti saham warren. Kita nak tengok syariah pula. Okay, syariah, tekan dekat sini, syariah compliant, submit. Okay, so anda nampak, nampak WA, WA, WB, WA, Optimac, WA. Biasanya saham warren ni dia lebih murah daripada mothershare. Kalau anda tengok nampak WC, WA. Kita boleh tengok sebagai contoh, kita tengok sikit. Okay, kita tengok sinaran ni. Nampak harganya, okay, 0.02, iaitu 2 sen je. Kita dah boleh dah beli saham ni. Okay, 2 sen. Antara contoh, okay, saham-saham warren. Jadi semoga video kali ini memberi manfaat kepada anda. Dan sekiranya ada komen ataupun cadangan daripada anda semua untuk buat video apa yang lebih menarik lagi, anda boleh tulis dekat ruang, dekat ruangan komen. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.